Lihat gua, serepet 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 serepet, anjir gila coy, pak coy deras banget cuy, mau serepet serepet coy, Moskow kita coy, pak coy mau ngapain coy, coy gelo gelo gelo. Hai guys, welcome back to my channel, balik lagi guys ya di channel gua, di channel termager brother seperti biasa. Enggak cuy, kali ini kita nggak bikin combo mager ya, karena di sini gua pakai tar skill 2, nggak ada hero 3 gol singkok, padahal udah gua naikin slot cok. Oke lah ya, santai dulu. Ini kita ambil si Irithyll sama Mia dulu. Pokoknya kali ini target kita Moskov bintang 3 ya. Persentasenya hero 3 gol 10% cuy, tapi nggak ada yang keluar ya. Singkong banget cok, nonton cok. Ada one-one, ada popol, oke. Kita telan popolnya, abis ini berarti udah bintang 2 ya. Lumayan banget coy, sore-sore udah dapet one-one bintang 2. Bisa menang gak nih? Bisa lah ya. Let's go, let's go. Let's go, one-one bisa yuk. Lompat sekali lagi. Anjir, masih tersingkong kan ternyata coy. Kena 5 biji ya, is okay, santai dulu. Ada Mia 2 biji, boleh kita sikat ya. Yuk, war-war lompat yuk. Oke, cakep. Menang sih. Let's go. Masih kurus krempeng juga, cuy. Masa iya kalah, cok? Oke, cakep sekali, brother. Masih menang ya. Atlas kita ambil dulu. Persiapan buat kita talent, cuy. Kadang-kadang nih, kalau pakai Tars 2 nih, gue keselnya tuh pas giliran kita mau nelan gak ada hero 3 gol singkong banget cok. Ketemu yang main tar skill 1, bau-baunya sih dia cari starcore fire sih, sudah pasti ya, tidak diragukan lagi. Dan one-one juga habis di buff ya kemarin tuh, harusnya sih lebih GGWP sih one-one juga. Ada DHS coy, tapi nggak bakalan dapet sih, disikat brother. Lumayan lah ya, masih dapet item attack speed. Ada Mia lagi 2 biji, santai dulu aja ya, kita ambil abisin aja cuy. Kita nabung dulu, pokoknya kita selagi bisa naik slot bang, kita gaskin terus aja cuy, karena kan target kita mau cari si Moskov bintang 3 ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan sebelum kita dapat si Moskov, si weng-wengnya udah jadi duluan ya. Oke brother, sudah berapi-api lagi, golnya 10 lagi ya. Mianya kalau misalkan jadi juga boleh coy. Ada Akai. Oke, kayak gini dulu aja ya. Nanti kalau misalkan habis ini menang sih, Mia gua jual sih. Gak perlu jadi juga gak apa-apa sih Mia cuy. Lebih baik kita nabung dulu ya. One-one lompat sekali lagi. One-one lompat, cakep. Pas banget cuy. Hampir aja cuy.
Oke, okay, santuy menang sih. Oke, okay, Mia kita jual aja ya. Gak perlu bintang 3 lah ya. Cukup si Moskovnya aja, cok. Rea kita siapkan buat tumbal ya. Ada Melissa. Pas claw item curi. Mau ambil item curi apa ya? Dapat fire, dapat light. Yang dark. Coba kita refresh. Nah, cakep banget coy, dapat yang mystic brother. Lumayan banget cuy. Ini kayaknya mendingan kita ambil has club sih biar si warwarnya bisa full item ya. Ini kita telan, satu lagi kita masukin siapa ya? Kita masukin dulu Aldous boleh sih. Let's go. Ya ampun gua lupa coy, Pak coy, kenapa pakai Aldous singkong, singkong. Wah, kampret, semoga aja yang keluar jangan Aldous ya. Gua lupa coy kalau kita nelen harga 3 gol dan Aldous juga harga 3 gol coy. Sorry coy, kesalahan teknis coy. Jangan ditiru ya. Anjir, semoga aja jangan Aldous yang keluar. Let's go, 1-1, lompat. Oke, menang sih. Lompat sekali lagi menang sih. Kalau sempat lompat, menang. Lompat, oke. Gak perlu lompat, udah menang cuy ya. Ini kita gaskin lagi, boleh sih. Kita ngeroll di slot 7. Wah, singkong banget, brother. Yang keluarnya Aldous, kampret. Kita pakai badang aja ya, yang 4 gol. Moskov, ada 1-1, ada Akai. Kita pakai Melissa dulu aja ya. Kita ambil abis ini aja, let's go. Wah, sumpah sih rugi banget cok kita tadi cok. Nelen yang keluarnya malah bukan hero yang kita pakai, si Kong banget brother. Ya udahlah ya, nasi sudah menjadi bubur brother. Lupakan yang sudah, masih panjang juga cuy perjalanan kita. Darah aja pasti 95 coy. Harusnya sih jadi sih Warwan lompat yuk. Megang domi pula cok sih dia coy. Oke, cakep brother, masih berapi-api coy. Waduhan kita ambil ya. Ada Melissa, ada Dirot. Nah ini mendingan pakai Dirot sih, sekalian kita siapin buat kita telan nanti ya. Oke, let's go. Ketemu yang main summoner cuy. Gila, Sun Gokongnya megang immortal. Bisa nggak bunuh Sun Gokongnya? Sun Gokong udah megang immortal sih. Wah, kayaknya juga bintang 3. Let's go. Jangan kasih gerak, katanya. Anjir, gila cuy. Akainya keras banget, cok. Oke, bisa sih. Bisa. Jangan bilang seri. Oke, lompat. Cakep. Oke, pas banget, brother. Untung aja ya nggak seri, rugi banget coy kalau seri tadi. EHS Crystal Archer. Kadia juga boleh sih. Dikasih nggak Crystal Archer? Dikasih Crystal Archer brother. Brother terima kasih banget cuy. Berarti udah bisa 6 Archer ya. Ada Mia, kita skip aja sih. Ini kita telan satu lagi, berarti kita masukin siapa ya? Rea kita skip dulu ya. Ada Beleri. Pakai Estes aja cuy. Hampir aja cok, lupa lagi coy. Beleri juga harga 3 gol singkong. Lah, ini orang kenapa cok? Pakai 2 hero doang anjir. Kayaknya dia udah terlanjur ngejual semua hero nya dan nggak dapet link ya. Kesalahan sih.
belum dapat linknya, belum pasti dapat, udah dijual semua anjir. Ada one-one lagi. Melisa bintang 2 boleh. Kayaknya nggak dapat star code yang fire coy dia cok. Oke, let's go. 2-1-1 coy. Gelo, gelo, gelo. Apalagi nanti kalau misalkan Moskov pakai star core mistik ya. Satu aja udah ngeselin coy, apalagi dua, kebayang nggak kalian cuy? Akai kalau mau jadi boleh. Ada one-one, cakep sekali brother. Habis ini kita telan satu lagi udah jadi bintang 3 ya. Tinggal cari si Moskovnya doang cuy. Masih belum nongol-nongol cok. Wih, dapat kristal astro. Spear of Glory. Oracle. Astro ya. Astro boleh sih. Oracle kayaknya nggak perlu ya. Nah, dapat Star Core Astro juga cuy. Ini di road kita telan dulu ya. Lagian masih belum dapat juga cok si Moskov. Nanti kalau misalkan dapat Moskov berarti kita ganti si Mia ya. Sementara hyper keduanya di cowok aja sih. Ada one-one, udah jadi coy one-one-nya. Kelebihan dong one-one kita coy. Habis ini keluar one-one lagi cok. Moskovnya masih belum keluar coy. Bisa nggak nih jadi bintang 3? Let's go, let's go. One-one juga udah gacor sih sebenarnya. Cuman di sini gua pengen banget bikin Moskov bintang 3 anjir. Lompat one-one, cakep. Lompat lagi. Oke, brother. Wah, gila sih one-one aja pakai Star Core Mystic udah gacor, cuy. Apalagi kalau misalkan nanti Moskov 7 sinergi pakai Star Core Mystic sih, gila sih. Nah, cakep banget, coy. Pak coy. Moskovnya udah keluar. Berarti nanti kita nggak pakai Estes ya, pakai lagi ada Minotaur. Nah ini si Estesnya mendingan kita ganti Minotaur cuy, soalnya kita mau nelen yang harga 4 gold kan. Ada Moskov lagi, cakep. Yuk Moskov lagi yuk. Masih belum keluar ya, slow dulu. Habis ini kita nelen satu aja udah bintang 2 coy. Sebenarnya bintang 2 aja udah gacor banget sih. Cuman kayak kurang mantep aja cuy kalau cuma bintang 2. Apalagi star core-nya mistik coy. Gelo ya. Moskov 7 sinergi bintang 3 2 biji. Anjir anjir. Ngebayanginnya aja udah serem coy. Oke, masih berapi-api, darah masih 95 ya. Nanti kalau misalkan Moskov kita masih belum jadi dan musuhnya udah tipis, kita bisa ngalah dulu ya. Nah, ada di road. Satu lagi, berarti kita nyalain per second ya. Kayak gini. Nah, udah pas cuy. Kita pakai Saphir juga boleh sih. Tapi nanti kalau misalkan ada si Yin sih, mending pakai Yin sih. Soalnya kan nyala wrestler juga kan lumayan. Tapi sementara kita pakai si Saphir juga gak apa-apa sih. Yang penting bisa nyala 7 sinergi. Oke, okay, let's go. Gila coy, coy di carry-carry 1-1 bintang 3 2 biji anjir. Tapi ngomong-ngomong darah musuh udah pada di bawah 50 semua cuy. Bisa sih yuk, bisa yuk, bisa yuk, jadi yuk. Immortal. Slot diambil. Immortal boleh lah ya buat si Moskov.
Ada si Claude, boleh kita telan dulu ya. Santuy dulu. Sementara masih di war-war dulu ya hypernya. Soalnya masih belum bisa nyala 7 sinergi juga, cok. Dan si Moskovnya juga masih kurus, kerempeng, cengkreng, meyeng, coy. Masih belum terlalu kuat ya. Anjir. Lancelot Astro, mau ngapain Lancelot Astro? Let's go, let's go, let's go. Jangan padamkan apinya, coy. Lompat, cakep banget, brother, brother. Masih berapi-api ya. Darah masih 95, singkong banget sih. Kalah cuma sekali doang tadi, coy, di pertama. Moskovnya udah bintang 2, udah 4 biji ya. Kita gaskin, kita masukin Xavier. Nih kita mulai kasih item, boleh banget, coy. Ini udah bintang 2 aja udah gacor banget, cu. No disguise can fool my eyes. Xavier-nya kita jual aja dulu ya. Kita fokusin cari si Moskov, cok. Xavier-nya bintang 1 nggak masalah lah ya. Let's go. Ini kalau menang gua jual si Iritel nih. Bodo amat Iritel bintang 1, yang penting Moskov gua jadi, cuy. Let's go, let's go. Gelo, coy, Pak Sol lihat. Bintang 2. Ini masih belum dikasih Starcore ya. Oke, menang. Kita jual dulu si Iritel ya. Damage-nya malah di si Moskov, cok. Ada Moskov lagi, cakep banget, brother, brother. Ini abis ini kalau ada klon sih, gua sikat klon sih, biar cepet jadi ya. Ini Akai juga nggak perlu lah ya, jadi-jadi. Kita fokusin cari Moskov aja, cuy. Masih belum keluar, santuy dulu. Yuk, kasih klon yuk, bentun. Please, kasih klon. Dapat klon, oke, kita ambil klon ini, kita ambil Wailing Blade, boleh lah ya. Berarti Moskovnya kurang 3 ya. Habis ini kita bisa nelen lagi satu, cok. Pinotor nih kita telan, berarti kurang 2. Yuk, 2 lagi yuk. Moskov. 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 Ada Yin, Sapirnya kita ganti aja ya. Berarti kurang berapa lagi, coy? Kurang 3 lagi ya. Masih belum keluar singkong. Singkong mana, cok? Moskovnya, cok. Let's go. Santuy ya. Sebelum bintang 3, jangan kasih Starcore dulu, cuy. Biar jadi kejutan, coy. Ini kayak gini aja udah gacor banget, cok. Mau ngapain Sun Gokong? Mau ngapain Sun Gokong? Lihat sendiri, cuy. Baru bintang 2 ya, belum dikasih Starcore, belum juga dikasih Kristal Astro. Anjir, anjir. Wan-wan bintang 3 di carry-carry Moskov bintang 2, anjir. Itu yang ketemu mirror kita juga turu, coy. Darahnya udah tipis-tipis, ada in lagi. Minotaur bintang 2 boleh. Yuk Moskov yuk. Oke, satu lagi please. Cakep banget, brother. Langsung aja kita klon ya. Wih, gila. GGWP gak tuh? Kita kasih Astro. Starcore-nya juga kita kasih Moskov, coy. Wah, gila, coy. Ganteng banget sih udah kayak gini. Moskov-nya udah bintang 3. Let's go. Kita lihat Moskov bintang 3, 2 biji. Serepet, 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 ya dah henti. Serepet, serepet, ya dah henti. Anjir, anjir, gila, coy. Satu aja ngeselin, ini 2 biji, anjir, anjir, gila, 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 gila. Lancelot Astro, mau ngapain Lancelot, mau ngapain. Gila, lifestyle-nya kenceng, damage juga udah sakit ya. Oke, masih belum pulang, cuy. Kita bisa lihat satu ronde lagi nih. Minotaur, kita skip aja ya. Cari di road dulu, ada Iriter, di road tuh masih bintang 1, coy. Tapi no problem sih, yang penting Moskov kita jadi, cuy. Kita lihat posisinya. Nah ini si Wan-Wannya kita jauhin dari si Sun Gokong, cuy. Oke. Okay.
Let's go. Apakah Sun Gokong bintang 2 doang bisa mengalahkan Moskov kita bintang 3 2 biji? Let's go. Serepet, 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 serepet. Anjir, gila coy, Pak Coy. Deras banget cuy. Mau serepet, serepet coy. Moskov kita coy, Pak Coy. Mau ngapain coy? Coy, gelo, gelo, gelo. Nikmat banget sih Prince sekarang ya. Ini sumpah sih asli no counter sih sekarang Prince. Apalagi udah 7 sinergi bintang 3 2 biji anjir. Oke lah brother, jadi ini line up-nya ya. Dan segitu dulu aja video dari gua, semoga kalian suka. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next konten gua selanjutnya.